Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Willow Channel, update video terbaru-baru lagi. Oke, kali ini saya mau membuat roda atau ban untuk gandengan atau untuk gandengan diskus. Kita mau coba-coba dengan kemarin juga sudah membuat dari korek api bekas untuk motor roda 3. Sekarang kita mau membuat rodanya juga dari korek bekas juga, atau dalaman korek bekas. Oke, apa aja yang kita perlukan? Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe, komen juga ya kalau misalnya ada komen atau komentar-komentar yang bersifat membangun, mohon di komen biar kita juga semangat untuk upload video yang lebih mantap lagi. Oke, apa aja yang kita perlukan? Mungkin ya kita udah tahu kita bahannya dari korek api gas, yaitu pematiknya atau sebagai apa ya, ini ya, ya pematik mungkin lah. Kita ambil, mungkin itu sudah kita copot, karena kita sudah copot, kita copot, kita ambil dalemannya. Ini dalemannya, dalemannya, nah ini daleman dari koreknya. Terus cotton bud, cotton bud, kemudian ini juga dari daleman korek api untuk mengganjal biar kelihatan kayak ada ringnya, istilahnya untuk ring pengganjal biar tidak geser kanan kiri untuk rodanya. Ini juga ada di daleman korek api. Oke, langsung saja kita membuat, dan kita perlu isolasi bakar. Jadi kita perlu isolasi bakar yang ukurannya standar untuk roda. Ini biasa dijual di toko elektronik, langsung ke toko elektronik, biasanya per meter sekitaran 3000-an kemungkinan. Tadi juga sempat beli, jadi dijual per meter. Kita untuk aplikasikan ke rodanya biar kayak karet. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, pertama kita simpulin dulu, kita potong menurut ukuran rodanya. Jadi kita kepotong seukuran roda, kita paskan, kita perlu penggaris, mungkin kita perlu yang agak kecil, kita perlu agak yang kecil penggarisnya. Perlu dua, jadi untuk kanan kiri itu biar kelihatan lebih tebal, makanya biar kelihatan lebih tebal. Oke, langsung kita bakar. Menggunakan untuk penggancang, kita
yang kedua langsung kita bakar juga. Terlalu panas. Oke, sudah jadi. Ini dia hasilnya. Ini hasilnya mantap. Langsung kita membuat untuk nah, yang kita sudah pasang tadi, kita potong cotton bud dan kita sebagai pengganjalnya kita pakai ring yang tadi biar tidak goyang kanan kiri. Jadi langsung kita masukkan ringnya, langsung kita bakar untuk mengunci pinggirannya biar tidak lepas. Oke, sudah jadi. Ini dia hasilnya. Mantap. Nanti kita lanjut untuk pembuatan baknya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Jika lo ada yang kritik atau saran, silakan komen di bawah. Jangan lupa bunyikan loncengnya biar ada notifikasi update terus dari video Willow Channel. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah buat kita semua. Ini dia hasilnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.